Berbicara tentang oleh-oleh khas Yogyakarta yang cukup terkenal, sudah pasti kita akan menyebut bakpia. Dari berbagai merek bakpia, bakpia Japon salah satunya. Tempat produksi bakpia Japon berada di wilayah Desa Wisata Lopati, Serandaan, Bantul. Nama bakpia Japon lekat dengan peristiwa gempa yang melanda Kabupaten Bantul tahun 2006 silam. Kala itu Harto Suwarno atau yang lebih dikenal dengan nama Pak Japon sedang merintis usaha bakpia harus menelan kepedihan karena rumah dan pabrik bakpia yang dibangun tahun 2004 harus rata dengan tanah. Meski demikian, Pak Japon tidak patah semangat. Ketika banyak orang dari luar daerah berdatangan ke lokasi bencana, Pak Japon tidak ingin meminta-minta. Untuk itu, ia memilih tetap menjual bakpia dan menjualnya di tenda-tenda penampungan. Ternyata hasilnya sangat di luar dugaan. Orang-orang yang datang ke lokasi bencana memborong habis bakpia kacang hijau buatan Pak Japon setiap harinya. Dari situ, nama bakpia Japon semakin terkenal dan menjadi salah satu merek bakpia asal Bantul yang banyak diingat orang yang pernah datang ke Bantul. Pernah kerja di Jogja, bakpia itu bakpia, terus mendirikan sendiri tahun 2004. Ya, dinamakan bakpia Japon karena bapak sendiri namanya Japon. Spesial kacang hijau ya. Sini untuk pemanis nggak ada, asli dari gula pasir, jadi katanya udah khas gitu kalau makan di sini tuh rasanya udah khas bakpia Japon gitu, nggak ada tambahan pemanis buatan. Meski saat ini mulai banyak bermunculan pesaing, Pak Japon tetap konsisten mempertahankan kualitas rasa bakpia buatannya dengan menggunakan bahan baku berkualitas. Selain itu, dengan memanfaatkan bantuan berupa pinjaman modal dari pemerintah, bakpia Japon saat ini telah memiliki 4 mesin penggiling kulit. Dalam sehari, bakpia Japon bisa memproduksi 3 sak tepung yang mampu menghasilkan 12.000 butir bakpia. Perbedaan bakpia Japon dengan bakpia lainnya terletak pada rasa dan tekstur. Isian kacang hijaunya lebih padat dan terasa lebih manis, sehingga saat digigit isiannya tidak buyar. Untuk memperluas pasar, bakpia Japon selain membuat bakpia isi kacang hijau, juga membuat bakpia dengan isi coklat, keju, hingga durian. Sedangkan sasaran penjualannya untuk memenuhi kebutuhan hajatan. Sehari kalau hari-hari biasa nggak ada pesanan, nggak hari libur, itu 3 sak. Tapi kalau untuk pesan-pesanan hari banyak mantenan itu paling sekitar 5 atau 6, lingkungan juga bisa 5 sampai 6. Terus penjualan sampai daerah Bino, Sleman. Kalau pas liburan banyak yang pulang kampung ke Sumatera itu belinya di sini. Boleh bulan baik untuk mantenan itu dia sama hari libur nasional. Sak itu bisa 4.000 butir. Satu dusnya yang isi 15 itu 15.000, yang isi 20 18.000. Sering kualan kalau pas pesanan banyak, itu cara buatnya kan agak lama, jadi kantung itu loh, terlambat gitu. Sekitar 50-an dari sini sama luar sini, soalnya kalau sini semua nanti kalau sini ada orang meninggal atau ada yang punya hajatan itu otomatis kan ke takziah dulu. Terus padahal sini permintaan harus terpenuhi atau makanya terus cari daerah yang sini juga ada juga punya. Pengen lebih
maju lagi, pengen apa lebih laris lagi gitu. Panjenengan yang tertarik mencoba rasa dari bakpia Japon, bakpia ini bisa diperoleh di toko oleh-oleh atau datang langsung ke tempat pembuatannya di Desa Wisata Lopati. Tim Liputan Kresna TV.